sibuk om? Lagi main game diganggu. Kalau main game pasti langsung kerja lagi. Oh, di sini lagi ngapain? Bagian apaan? Kembar. Kita lagi kombrek. Kita duduk ya. Kita gangguin nih. Apa yang terasa? Mereka pun nikah kini semakin dekat lantaran sering kali bertemu dalam berbagai kegiatan. Yang terbaru adalah ketika ayah Aurel anak Hermansyah berulang tahun ke-51. Pada momen bahagia tersebut sempat diabadikan oleh Raffi Ahmad melalui channel YouTube-nya. Awalnya setiap hari sebelum sang istri Nagita Slavina menyusul ke kediaman anak untuk memberikan ucapan ulang tahun dan membawakan sebuah kue. Rupanya ketika masuk ke dalam di ruang keluarga, sudah ada Atta dan sang adik sedang bermain. Raffi pun awalnya sempat heran-heran mengapa Atta sudah hadir di rumah anak. Namun melanjutkan niatannya, Raffi kemudian menemui anak dan memberi ucapan selamat kepadanya. Namun bersama dengan program yang paling disukai Nagita, Ashanti dan Aurel sempat pastikan ada alasannya. Gue suka ini karena itu tak lama terkait dengan hubungan Aurel dan Atta. Gue suka insert karena sampai sampai penasaran dengan hubungan suka brownies karena ada Ayu Ting Ting gitu, ya kan? Apa nih? Ya, kalau yang disukain sih program yang syutingnya sebentar. Yang syutingnya sebentar? Ini satu jam kalau saya. Ini satu jam. Ini satu jam. Kan dari besok pagi. Dari besok pagi. Jadi program yang sebentar itu program apa? Sontak saja Asyam langsung menyuruh putrinya itu bertanya kepada Nagita, bagaimana enaknya setelah menikah? Hal ini disebutkan lantaran memang sebelumnya Aurel mengatakan keinginan untuk menikah muda. Ini memjoy aja sih, karena karena emang sesuai passion lo di sini ya, jadi memang semua program dia sukain, nggak ada program yang memang kayak yang dia nggak suka ataupun kayak program ini dia suka banget, nggak ada. Apalagi kalau misalnya programnya 15 menit, dia suka banget kayaknya. Tapi nggak ada. Ada. Kalau misalnya gitu, thank you ya mas ya. Siap. 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 Siap.